Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 4,5 tahun kepada terdakwa Gaga Muhammad dalam kasus kecelakaan yang menewaskan selebgram Laura Anna. Putusan hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah Gaga Muhammad mengemudi dalam kondisi mabuk. Dia juga lalai mengingatkan penumpang mengenakan sabuk pengaman. Atas vonis hakim ini, kuasa hukum Gaga Muhammad berencana mengajukan banding.